Oke, halo, assalamualaikum teman-teman. Sudah lama sekali saya nggak bikin review sepeda ya, nggak bikin video review sepeda. Oke, dan di sini sedang hujan. Ya mungkin suara saya agak kecil, jadi harap maklum ya. Oke, dan ini adalah Cannondale Super Sick Evo ya. Ini yang warna gold, perpaduan warna gold atau emas dengan hitam ya. Ini goldnya ada glitter-glitternya gitu. Seperti ini ya, ini size nya 51 ya. Ini punya orang dan bukan punya saya tentunya. Ini habis diservis sama ganti ban. Oke, ban luar ya. Oke, dan ini saddle pakai Prolog. Ini saya kurang tahu ini ukurannya pakai yang berapa, dan di bar set dia pakai bawaan. Pokoknya ini masih bawaan pabrik semua ya, kecuali ban. Ini alloy. Kalau seat postnya kayaknya udah karbon ini. Ini bar set atau stem sama drop bar dia pakai Cannondale ya, bawaan masih bulat. Dan di frame-nya ini modelnya kayak integrate gitu loh. Jadi kabelnya delik, kabelnya yang kabel rem itu masuk sini. Tapi kalau untuk kabel shifter dia masih di luar head tube lalu masuk ke dalam down tube ya. Terus nyambung sampai ke bawah situ. Oke, dan ini grup setnya pakai Ultegra ya. Ini Ultegra R8000 ya, yang disc, udah disc brake, dan juga pakai hydraulic ya teman-teman remnya. Tapi kalau grup setnya dia masih pakai mekanik, belum yang DI2 atau DI2 ya. Nah, seperti ini. Masih mekanik ya. Ini sprocket rasio 11 sampai berapa ini pakainya? 30T. Oh salah, maaf. Ini 32. Oke. Jadi sprocketnya rasio 11 sampai 32. Dan di depan chainringnya dia pakai 5236. Ini kerangnya masih bawaan, jadi pakai Cannondale One ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, dan di well set dia pakai hologram ya, bawaan juga. Ini profilnya 3,5 atau 3,5, dan sama depan dan belakang sama. Oke, dan di ban luar dia pakai, nah ini yang baru nih, ini pakai Continental GP5000 ya, atau Grand Prix 5000. Ini ukuran 700x25C silencer ya, ini bukan tubeless, jadi masih pakai ban dalam depan belakang. Oke, seperti ini warnanya juga masuk. Ini bannya juga pakai yang krem atau tan wool, tentunya juga Kevlar ya teman-teman. Oke, dan mungkin segitu dulu aja video dari saya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum.